kemarin waktu saya lagi prepare, saya dengerin khotbah dari Pastor Prince. Oh, by the way, if Pastor Prince you are watching this YouTube, happy belated birthday. Karena kemarin tanggal 15 Mei Pastor Joseph Prince from New Creation Church dia birthday. And dari senior pastor kita sampai kita semua, we are so blessed by his ministry ya. And we have good relationship sama New Creation Church juga. And jadi tiba-tiba kok flu lagi. Jadi anehnya saya minggu lalu kan waktu saya lagi leading worship, soalnya saya hancur banget kan, itu hancur banget lah. Dan sampai sekarang nih masih mampet, aneh banget, saya nggak pernah flu selama ini. So udah take away kemudian juga, but I believe ini semua lain symptom supaya saya nggak bisa share the good news. Lu juga, aduh, males, udah dalam hati gue udah, aduh Tuhan, nyalainnya ke Tuhan langsung. Ya Tuhan, kenapa si Ray harus flu? Dia nanti, jadi udah bayanginnya udah ini. Wah, nanti pasti demam. Nanti demam nggak turun-turun, nanti harus ke dokter. Terus gue nggak bisa prepare. Jadi bayanginnya udah yang jelek-jelek. Maksudnya memang daging kita always ke arah-arah sana. And tapi Tuhan baik. Change-nya, uang receh-nya. Jadi income tadi malam, hari ini kita hitung dan kita prepare lagi kasnya. Itu is my job. And then waktu pagi itu saya hitung. Saya bilang ke istri saya, Beb, angkanya lucu banget. 505.000 sama 500.000 ya kalau salah ya. 505 sama 550. Nah, saya cuma sampai di sana. By the way, nggak tahu sama Tuhan suka bicara sama saya lewat angka. Karena kalau nonton di YouTube ada juga testimoni saya 1555. It's by His abundant grace only. Kalau for me bahasa Tuhan ke gua, ke saya seperti itu. Jadi dia punya cara bicara ke kalian juga beda-beda. Tapi ini yang saya pengen share. Jadi waktu lagi abis hitung duit, terus si Ray lagi flu gitu, selesai hitung duit gitu kan, saya bilang ke istri saya, Beb, angkanya lucu banget, 505 sama 550.000. Saya awalnya cuma sampai di sana, ternyata bilang, coba jumlahin berapa. Jadi 1.555.000. Jadi 1.555 lagi. Wow, lucu banget maksudnya. Terus abis itu saya cek email di handphone saya. Ada email yang masuk di inbox, tapi orang yang saya nggak kenal, nggak tahu dari marketing apa gitu. Tapi yang menarik, jam emailnya lucu banget. Tanggal 15 Mei 2015, jam 5 lewat 55 AM. Jadi sebelum saya baca email itu, saya lagi main-main coloring kan sama si Gary ini kan. Satu, saya coret yang jadi tadi pagi kan udah dapet 1555. Saya coret, terus saya tambahin lagi limanya banyak kan, 55555. Ternyata yang setelah saya lihat jam email itu benar-benar ya 15 Mei 2015 jam 5 lewat 55. Itu aneh banget, maksudnya Tuhan punya language ke tiap-tiap kita tuh lucu banget. Yang jadi dari angka ini apa sih yang saya dapat? Ya kan poinnya itu, teman. Angka kita buat apa? Kalau yang saya dapat Tuhan bilang gini, your health, your baby's health, keluarga kalian, gue yang take care. I will supply. I am the only provision. Saya satu-satunya penyuplai untuk kesehatanmu, untuk your wealth, untuk kekayaanmu. I am the only supplier. I am willing, I am able, I want to and I'm so in love with you. Itu yang saya, ya udah habis itu lebih tenang dan
bener-bener prepare-nya tuh enak banget. Tuhan kasih tahu, oke, okay, I want you to share this. I want you to, saya mau kamu sharing ini. Saya mau kamu ingetin teman-teman di GBC the identity. Saya mau kamu sharing ini, kamu coba dengerin ini, kamu prepare ini, kamu search ini. Jadi His wisdom and favor yang lead me. So in everything, not just in sermon preparation, but in everything, in your daily life, in your daily life, what to say to your wife, what to say to your husband, siapa yang harus lu call, siapa yang harus enggak lu call, that practical step itu from the Holy Spirit yang ada di kalian. Dan kemarin minggu kan kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik dan dia sekarang ada di mana? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. And we are seated with Him, with Daddy God in Christ. Kita juga di sana. Dan yang terpenting, Tuhan Yesus setelah dia naik, dia nggak ninggalin kita sendiri, bo. Dia bilang, aduh, udah lah ya, gue udah capek. Kalian urus sendiri ya. Enggak. Dia kasih Holy Spirit. Dan each of us, setiap dari kita yang sudah terima Tuhan Yesus, kita ada Holy Spirit, ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang sudah tinggal dan gak bisa pergi lagi sama sekali. Gak tergantung dari perbuatan lu apa, perkataan lu apa, dia sekali masuk, tidak akan pergi lagi. Jadi waktu Roh Kudus dicurahkan pertama kali, itu dia bukan seperti angin sepoi-sepoi, tapi seperti angin kenceng. That's the symbol of, dia udah ngebet banget. Holy Spirit itu udah ngebet banget. Dibanding kita asking for Him to come in us, dia jauh lebih ngebet. Ngerti kan arti ngebet? Jadi kayak dulu waktu saya lagi PDKT sama istri saya, ngebet banget. Makanya Tuhan kasih. Sorry Beb, dia udah pesan jangan mention-mention dia di atas. Ya maksudnya, jadi Roh Kudus itu jauh lebih ngebet mau lead us, mau tinggal di dalam kita daripada yang kita minta. Believe it, that's the truth. Itu ada biblical truth-nya semua itu. And here we are not preaching some Pastor Yudis from Pastor Yudis Bible atau from Pastor Prince Bible. No, kita the Word of God sama kok. But by the grace of God, Tuhan reveal ada harta karun yang di reveal ke kita yang membuat kita semakin menyadari, wow, God loves me so much. When you have that, itu something yang powerful banget. When you feel His love, oh my God, You love me so much. In any time, waktu lagi worship, waktu lagi sermon, waktu lagi ngobrol, waktu lagi fellowship. That's why kita ngumpul tiap minggu di sini. Kita bukan come here and then do just organisasi things supaya gereja semakin ramai, supaya we hit target. No, terus terang ya, semenjak saya bareng sama Pastor Yudi, kita nggak pernah care about numbers. Kita nggak pernah stres, aduh ini udah hit 100 nih, minggu depan harus 100 ini, gimana caranya, ayo dong promosi ini, promosi itu, yang dateng semuanya dapat goban atau apa. Nggak pernah ekstrimnya ya. But keep preaching the good news, keep preaching the good news, keep preaching the good news. Saya punya satu term bahasa yang pernah dikomplain. We keep preaching the unwrapped gospel. Amen? Amen. Mungkin itu secara bahasa salah ya, enggak ada unwrapped gospel ya. Maksudnya gospel yang pure, tanpa dicampur-campurkan dengan you have to do something to get God's blessings atau salvation of God. Keselamatan Tuhan itu sudah diberikan through Christ. That's it. Titik. Syarat dan ketentuan sudah dipenuhi sama Kristus. Amin. Are you blessed? Yes. Mari kita tutup dengan doa. Kayaknya kalian masih rada tegang atau saya yang tegang ya? Siapa? Ayo. Oh, by the way, mau nyapa teman kita, Revan, long time no see. Anaknya namanya Mark L. Tufo. Markus 11 ayat 24. By the way, setiap kali saya preaching, kamu pasti ada. Last time kamu juga datang, Van.
Thank you ya for your support. Sorry. Ngomong-ngomong buat Markus 11 ayat 24, bisa ditampilin gak? So, this is not my sermon yet, but lagi pemanasan, okay? Markus 11 ayat 24. Cie-cie, nama anaknya disebut. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sudah sering dengar. Tapi kemarin sebelum saya prepare sermon, saya diingetin lagi something yang gak tahu lah bahasanya apa. Jadi kurang lebih gini. Dulu waktu saya SMA, saya pengen kuliah di luar negeri. Pengen kuliah di luar negeri, keren dong. Jadi waktu SMP, waktu dari SMP naik ke SMA, sebenarnya sudah mau berangkat ke Australia waktu itu. Tapi gara-gara Krismon, orang tua saya bilang, nanti takutnya kamu bisa SMA di sana, kuliah balik ke Indo. Kan gak lucu, lebih lucu lagi. Masa SMA di Australia, kuliah balik ke Indonesia. Jadi akhirnya saya bargain dengan minta motor RX King zaman itu. Jadi waktu itu ditukar, okay, saya stay SMA di Batam, tapi saya minta motor RX King Yamaha. Terus habis itu waktu lulus mulai SMA itu saya masih pengen tuh kuliah di luar negeri, keren banget. Nah, saya belum terima Tuhan waktu itu. By the way, tahun 2015 ini tahun ke-7 I receive Christ. And tahun ke-7 juga I decided to go full time. Somehow, yeah, numbers lagi. Numbers lagi. And jadi pengen ke luar negeri. Nah, waktu itu saya suka bayangin gini, luar negeri dingin, wah keren. Dan ini imagination-nya enggak godly banget lah. Ya, jadi saya ngebayanginnya sering cerita sama teman-teman saya kan, bro, nanti kalau kita ke luar negeri sambil ngerokok, sambil tangannya di dalam jaket, wah kayaknya keren banget. Buat gua waktu SMA itu something yang cool banget, leather jacket, wah pakai boots terus ngerokok. Jadi dulu bayanginnya itu. Kepengen sekali, sampai kalau ketemu teman-teman saya, kita suka kayak gitu, sampai mereka tuh bilang, aduh, boleh juga ya gaya lu ya. Padahal belum pernah ke luar negeri, paling jauh cuma Singapura. Wah, sampai akhirnya saya bisa ke Jerman. Akhirnya saya bisa ke Jerman, sampai di sana benar-benar saya ngerasain tuh, wah winter kan, pakai jaket kulit, ada ininya, gaya lah, pokoknya fashion lah winter. Kalau nggak winter lu go fashion kapan lagi? Jadi wah beneran ngerokok waktu di sana. Ternyata nggak seenak yang gue bayangin ya. Kedinginan banget sambil nunggu bus yang ada datang. Itu tapi Tuhan sama ingetin gini loh. Itu lu nggak pakai gue aja, lu dapet loh. Ngerti nggak? Lu istilahnya kamu nggak istilahnya. Not based on your trust in me, tapi lu bisa berangkat ke Jerman dan lu benar-benar istilahnya bahasanya visualisasi gue itu tercapai. Kan kalau misalnya di marketplace banyak yang di training, coba kamu bayangkan Mercedes Benz Audi Q7, peleknya yang 21 inch, chrome, warna hitam, all black semuanya, disuruh bayangin, coba bayangin. Dan setiap pagi kamu bangun, kamu bayangin. Actually, they get it from the Bible. Tuhan bilang apa? Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya. You see it. You have received it. Then you will receive it. It will be given to you. Mau apa aja? Whatever. Tuhan Yesus kita is a blank check. Tergantung. Lo mau minta gak? Dia bilang, ask. And you will be given. Minta apa aja.
Nah, ada satu lagi. Tadi kan yang merokok tuh, jangan diikutin ya, maksudnya teman-teman yang masih sekolah. Nah, terus ya kalian bisa bayangin kuliah di luar negeri lah, enak kuliah di luar negeri. Tapi yang bagian merokok lah apa, saya dulu di sana hancur banget. Untung the grace of God found me. Saya 2 tahun di Jerman, saya DO 2 kali. Terus akhirnya pulang dan benar-benar the grace of God itu yang begitu agresif yang menemukan saya. Jadi hari ini pun saya bisa sharing ke kalian, have the privilege to share the goodness of God di depan kalian semua. Itu saya gak pernah ngebayangin. Karena saya WL apalagi, saya dulu gak bisa nyanyi. Sama sekali gak bisa nyanyi. Nyanyi kacau lah, teriak-teriak masih oke lah. Tapi kalau nyanyi yang benar gak bisa. Ya at least kan sekarang bisa lead worship lah, ya kan? Not bad lah ya. Terus preaching, oh my God, mana pernah bayangin. Jadi waktu saya baru ke Jakarta itu tahun 2008, itu ceritanya juga panjang. Kalau misalnya kalian mau dengar testimoninya, nanti ngobrol langsung sama saya gak ceritain di depan sini. Jadi intinya gini, waktu itu saya ngebayangin saya tinggal di Jakarta Selatan. Jadi waktu saya kerja di Jakarta, saya kos di Tanjung Duren, deket restoran Penang kalau kalian tahu. Ada cuci mobil yellow, depannya persis dokter gigi Eustasia. Jadi saya ngekos di sana. Tapi I want to live in South Jakarta. Nggak tahu kenapa demen banget sama Jakarta Selatan. And hari ini saya tinggal di Jakarta Selatan. Dan itu Tuhan ingetin lagi, tuh kan? Tanpa kita sadari, dia caranya tuh lucu banget. Dan kalau misalnya kalian tanya, kenapa nggak Jakarta Utara? Saya juga nggak tahu. Tapi saya demen tinggal di Jakarta Selatan. Apalagi tinggal di Jakarta Selatan saya yang lingkungan sekarang ya. Yang saya setiap hari pulang, saya pasti lewat daerah Pondok Indah, liatin rumah-rumah bagus. Terus kalian tahu kalau misalnya pas pertigaan mau masuk ke komplek golf utama, bukit golf utama, nah biasanya saya pulang belok kanan. Tapi I keep speaking. Waktu kita pulang lagi di jalan gitu sama istri saya sama anak saya, Ray, nanti daddy pulang lurus, lurus, lurus. Beb, pulang lurus. Ya, nanti kalau misalnya Tuhan sudah kasih saya tinggal di sana, you all are invited, oke? Okay? Boleh berenang di rumah saya. Amin? Ya, jadi God itu gak pernah menilai permintaan kita terlalu permintaan lu gede banget, gue gak mampu. Gak mungkin. Dia juga gak mungkin ngeledekin kita, ya permintaan lu kecil banget, masa cuman nungguin rambut masalah gede ya, sorry, soalnya gue gontrong soalnya. Masa masalahnya cuman hilangin jerawat. sorry Ivan. Masa masalahnya cuman ini sih, cuman itu sih. No, tidak ada yang terlalu kecil untuk daddy kita, dan tidak ada yang terlalu besar untuk dia juga. So believe it, receive it, you will see it. Amen. Dan ada satu contoh lagi about our worship team. How many are blessed with our worship team? Nah, kita nggak seperti ini waktu masih 2 tahun yang lalu. Kita benar-benar kita leaning on God's goodness only. By the way, saya worship pastornya di sini, the unqualified one. Orang gak ngerti musik, orang gak ngerti worship. Background saya dulu Katolik, jadi saya dulu suka ngeledekin orang karismatik. Apaan sih? My mom dulu karismatik duluan. Jadi saya bilang, pamer, bergaya doang supaya orang lihat lu lagi nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan terus. Oh, diam.
dulu that was me. And today kalian lihat saya loncat-loncat kayak topeng moncong. It's by the grace of God. It's an expression lah ya. Kalau kalian mau salto-salto silakan. Kalau kalian mau just angkat satu tangan juga nggak apa-apa. God is good. Dia nggak ngelihat, oh, wah ini worshipnya ini tangannya angkat full ini luar biasa ini. Yang ini tangannya nggak diangkat, ini saya nggak diberkati, enggak. Tuhan kita nggak seperti itu. Yang dapat benefit untuk angkat tangan adalah kita sendiri. When we surrender, kita nggak lihat kiri kanan lagi. Oh, thank you Jesus. Oh, thank you Jesus. Oh, thank you Jesus. Kita yang ke-bless. Jangan kira tangan kita yang nge-bless Tuhan. No. Justru when we take, waktu kita angkat tangan, waktu kita worship God, we present Jesus to Daddy God. Kita yang diberkati. Bukannya Tuhan kurang berkat, harus kita, kita harus nyembah-nyembah sampai Tuhan bangkunya terangkat gitu. Enggak lah ya. Tuhan itu udah perfect. And He wants to come down to our level. Itu kerennya Tuhan kita. Kalau Tuhan-Tuhan lain mungkin manusianya yang harus come to levelnya mereka. Tapi Tuhan kita saking baiknya, saking sayangnya, dia yang turun ke level kita. Amen. So, today yang saya akan share sebenarnya nyambung sama yang Stephen share tadi. Kita gak kontek-kontekan ya. Bahkan ayatnya saya gak kasih yang kejadiannya. I want to share about Yusuf juga. Jadi it's a confirmation. Jadi bukan saya bikin-bikin, tapi something that you all will be so blessed. I want to share about what is the job desk of beloveds? Kita semua kan, dear beloveds, di ini nama gerejanya, God's Beloved Church. What is the job desk? Apa sih job desknya of a beloved? Tapi I won't make it complicated because it's not complicated and our God is not complicated. Tuhan kita Tuhan yang simple banget. Amen. So kita start dari Yusuf and then ke Benjamin. Jadi kita semua ini the grace generation we call it, yang di reveal secara gila-gilaan the revelation of grace ke kita. Kita disebut Benjamin generation. Itu pertama kali yang dapat revelation itu adalah Pastor Prince, Pastor Joseph Prince. And that blessed me so much and I ask God, God, what do you want me to tell your beloveds? And yang saya nangkep, tell them what is the job desk of beloved. That's it. Yeah. And then he caught my attention to Benjamin. Benjamin generation. Jadi yang tadi Stephen sharing bahwa Yusuf itu adalah tipologi Yesus di dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu kayak harta karun yang disembunyikan, and then actually dari Kejadian sampai Wahyu itu also all about Jesus. Seperti yang Pastor Yudi sering bilang, itu album fotonya Daddy God with his son. It's all about Jesus. Nah, Yesus dan Joseph, itu Joseph itu adalah tipologi dari Yesus. Jadi pertama, dia sama-sama ditolak oleh brothers-nya. Dia ditolak oleh Jews. Yesus ditolak oleh Jews. And then waktu di dalam penjara, Yusuf kasih satu, jadi ada dua orang kan yang bareng dia, satu dapat life, satu dapat death. Nah, waktu Yesus hang on the cross juga ada dua pencuri yang bareng dia, satu juga akhirnya masuk ke Firdaus bersama Yesus, satunya kan nggak terima keselamatan. Dan uh,
Joseph ini kalau kita lihat story-nya itu so beautiful. It's about God's unmerited favor. It's about God's favor. And Joseph dalam kondisi no connection sama sekali, enggak ada backing-an sama sekali, enggak ada apa-apa sama sekali to the max. Dia cuma bisa ngandelin Tuhan. And Tuhan bilang, Joseph is a successful person. So, successful person yang didefinisi oleh dunia ini, itu benar totally different loh. Kalau misalnya, saya ada beberapa teman yang istilahnya sangat sukses di bisnisnya. I call it sukses ya, karena secara penilaian dunia ya, dia mobilnya banyak, build up semua, rumahnya gede. Tapi saya ngelihat lifestyle-nya dia hancur banget. And for me, kalau misalnya disuruh pilih, lu mau punya duit banyak tapi lifestyle hancur, atau seperti sekarang, and then you will grow pasti. I believe kita semua pasti grow. Secara spiritual, secara financial, secara health, secara wealth, semua kita pasti grow. Just keep receiving from the source, dari sumbernya. Jadi si Yusuf ini cerita yang luar biasa. Tapi hari ini kita lebih ke Benjamin-nya, ya. Benjamin. Benjamin itu artinya the son of my right hand. And kalau Joseph ditipify sebagai Yesus, nah Benjamin ditipify sebagai kita. So we are called Benjamin generation. Kenapa? Benjamin, the son of my right hand. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke atas surga, dia ada di mana? Sebelah kanan Allah Bapa. And kita juga didudukkan bersama Allah Bapa di dalam Kristus. Okay? And di dalam kehidupan Benjamin itu full of stamp of grace. Stempelnya itu kelihatan banget. Kayak kalau misalnya saya tuh banyak 1, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 di mana-mana. Nah, ini Benjamin juga. Salah satu contoh waktu pertama kali Yusuf ngelihat Benjamin setelah sekian puluh tahun, kan Yusuf akhirnya dijual ke Mesir dan menjadi orang yang nomor dua setelah Firaun. Nah, waktu di Mesir, si Benjamin akhirnya datang. Nah, itu ceritanya panjang, jadi saya langsung ke poin yang ini ya. Kalau misalnya kalian mau baca, itu ada di Kejadian 42. Nah, terus waktu pertama kali si Benjamin nongol di depan Yusuf, kata-kata pertama dari Joseph, God be gracious to you, my son. Jadi it's about grace. It's about grace. Kalau bahasa Indonesia-nya, kiranya Allah mencurahkan anugerah-Nya kepadamu, anakku. So, itu salah satu. Dan yang kedua, ketika mereka makan bersama dengan Yusuf, itu makanannya Benjamin 5 kali lebih banyak. Terus waktu mereka dikasih pakaian, wah ini luar biasa banget Joseph serve-nya, karena dia kan tipe Jesus. Nah, dikasih garment-nya, di situ tulisannya garment-nya tuh 5 set, 5 lagi. Dikasih peraknya 300. And then ada satu kejadian cangkir atau apa ya? Silver cup. Bahasa Indonesianya apa ya? Cangkir perak ya, atau pokoknya itu yang buat si Yusuf buat minum sama buat menelaah. Jadi dia bisa menelaah based on God's spirit. Nah, itu waktu itu si Benjamin waktu mau balik ke Mesir. Nah, balik ke Kanaan, si
si siapa? Yusuf suruh anak buahnya naruh the silver cup di dalam kantongnya, bagnya, kayak backpacknya lah. Why? Because silver is about redemption. Itunya kosong. That means tidak ada judgment lagi for Benjamin. Tidak ada judgment lagi for Benjamin generation. And we are Benjamin generation. Karena Benjamin generation, Benjamin itu anak paling bungsu, anak paling terakhir. And we believe we are the last generation yang akan melihat the second coming of Jesus. And Benjamin, by the way, mau nanya, dia kan dapat 5 kali lebih banyak makanan, garmennya dapat 5, terus saku dapat silver cup. And apa sih yang dia lakukan sehingga dia mendapatkan itu? Ada nggak specific things yang dia lakukan dan mendapatkan itu? Nothing. Beloved, as Benjamin generation, we don't have to do anything to receive God's abundant grace, God's abundant blessings. That's good news. I mean, wow. You get the blessings yang begitu luar biasa, and then lu nggak perlu melakukan apa-apa. Waktu dikasih makan, oh 5 kali lebih banyak, oke, makan. Waktu dikasih baju, oh 5 set. Teman-teman, saudara-saudara yang lain, mereka nggak 5 set. And yang lucunya ya, ini kan Joseph dari awal waktu mereka datang ke Mesir untuk beli gandum segala macam, Joseph sudah tahu ini saudara-saudara dia. Tapi mereka nggak kenal sama Joseph. And then waktu mereka pulang, jadi pertama kali si Benjamin nggak ikut karena Yakub nggak mau kejadian kayak si Joseph lagi. Karena Joseph and Benjamin itu adalah anak dari Yakub yang lahir dari Rachel. Sebenarnya Yakub kan cintanya sama Rachel, cuman dia dikadalin. Jadi marriednya sama Lea. Nah, dari Lea itu ada 10, dari Lea dan hamba-hambanya total ada 10 anak. 10 itu lambang telur. And Benjamin and Joseph itu adalah anaknya Rachel. Sama-sama anaknya Rachel. That's why as Benjamin generation, we have the same mother with Jesus, like Jesus. Our mother is grace, the attractive one. Amen. And waktu mereka pulang mau jemput si Benjamin karena Simeon ditangkap. Nah, sebenarnya dari awal itu hatinya Joseph itu udah pengen, how is my daddy, how is my father. Dia udah kangen banget, dan dia juga kangen banget sama Benjamin. That's why dia nanya. Nah, kalau misalnya nggak bawa anak adik lu yang bungsu, gua nggak lepasin. Dan lu, I don't want to see your face. Nggak, lu nggak akan bisa ngeliat muka gua kalau lu nggak bawa Benjamin. And waktu mereka akhirnya balik ke rumah mereka sendiri di Kanaan, si Yakub ngerasa, oh, kenapa ini semua sepertinya against me gitu loh. Why all things are against me? Padahal si Joseph ini lagi orchestrate something yang very beautiful loh. Dia akan mengalami fate of the land in Egypt. Yang si Joseph ini lagi orchestrate. Tapi si Jacob itu kan, dia reaksinya apa? Why all things are against me? Kalau bahasa Mandarinnya di film-film Mandarin, Tiena. Nah, kita juga sering kayak gitu kan, seolah-olah semua
All things are against me. Beban saya paling berat sedunia. Padahal Tuhan lagi orchestrate something very beautiful for you to enjoy. So, saya bukan bilang gak boleh worry ya. Kita masih manusia, pasti bisa worry. But when you worry, respon lu apa? Apa tenggelam di dalam kekhawatiran itu? Atau you speak life to your situations. In Jesus' name I speak my bank account, my business, my health, my wealth, my marriage, my relationship, semuanya. In Jesus' name I speak life. Amen? And kita bisa perkatakan seperti itu, kenapa? Karena we are His beloved children. Because Jesus yang sudah menanggung itu semua. And jadi Benjamin itu adalah tipologi dari kita semua. Oke? Okay? Sampai situ semua oke okay ya. Nah, tapi di dalam Bible juga ada satu cerita yang kita akan lihat sama-sama. Itu di Hakim-Hakim 1 ayat 21. Buka sama-sama. Nah, saya bacain ya. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benjamin di Yerusalem sampai sekarang. Jadi Benjamin ini, this Benjamin generation, dia enggak mengusir orang-orang Yebus di kota Yerusalem. Yerusalem itu is the city of peace. Jerusalem, city of peace. And we are the city of peace, temple of God. Berarti maksudnya di sini adalah ada Yebus yang tinggal di dalam kita, yang kita enggak usir, yang seharusnya they don't belong to Jerusalem. Amen. Jadi Yebus ini apa sih? Yebus. Yebus. Yebus artinya step you down. Condemnation. So, ada condemnation yang hidup di city of peace. As Benjamin generation, that condemnation itu yang somehow membuat kita ngerasa kita gak layak menerima the blessings of God. Kita ngerasa, oh, we are not good enough. Okay, you have done good enough, but still not enough. You have done bad, oh, that's why. Lu dihukum, lu gak diberkati, lu dikutuk. That's the condemnation. Itu orang-orang Yebus tinggal di dalam Yerusalem. That's the typology ya. So, perjanjian lama itu yang tadi saya bilang. Itu ada harta karun yang istilahnya Tuhan reveal to us untuk kita gali dan kita lihat Yesusnya di sana. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benjamin di Yerusalem sampai sekarang. Maksudnya sampai sekarang itu sampai buku Hakim-Hakim itu dituliskan. Nah, for us ada satu solution lagi, itu di Roma 8 ayat 1. Ini semua, I believe, semua jemaat GBC pasti tahu tanpa harus lihat di depan. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bahasa Inggrisnya lebih afdol ya, lebih gitu. Therefore there is now no more condemnation in Christ Jesus. Titik. Enggak ada koma dengan syarat gini gono kamu harus melakukan ini baru no condemnation. No. There is therefore now. There is present tense. Dikasih now lagi. Jadi double present tense, dia mau kasih tahu bahwa now no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Kalau bagian belakang itu ditambahin. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Jadi maksudnya no condemnation gimana? Apakah kita
apakah Tuhan nggak ngelihat kesalahan kita karena dia melemah dalam standarnya atau gimana sih? No, that's why di situ jelas banget. In Christ Jesus. Jadi waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, dia bukan do heroic movie sins. It is a heroic movie. It is a heroic sins. Tapi dia di sana itu menyedot semua condemnation kita, semua yang harusnya ditimpakan ke kita, ditimpakan ke dia. Semua hukuman ditimpakan ke atas tubuh Kristus, anaknya yang tunggal, itu ditimpakan ke Kristus. That's why waktu dia teriak Eli, Eli, lama sabachthani, itu maksudnya apa? Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? So we can shout, Daddy, Daddy, why have you so blessed me? Amen. Karena Yesus, because Christ Jesus, karena karyanya yang sempurna, that's why we have the right untuk menerima no condemnation, the gift of righteousness, karunia pembenaran. Jadi bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena apapun, but 100%, 1000%, 1,000,000%, it's only by Christ. Therefore, there is now no condemnation. Karena condemnation ini bahaya banget. Sometimes kita gak sadar, kita under condemnation. Kalau misalnya kita sadar, mungkin kita masih bisa repent gitu. Sometimes kita gak sadar loh, we are under condemnation. Sampai orang-orang di sekitar kita yang ingetin kita. Beb, kayaknya kamu kok gampang feel condemned sih? Misalnya ada lagi ada isu atau apa. Kalau laki-laki biasanya sih condemn tuh karena worry about providing for the family, merasa bersalah, not providing enough, biasanya laki-laki. Kalau yang perempuan nggak tahu deh, biasanya condemn karena apa. Tapi condemnation bisa masuk dari segala macam sisi. When you do bad, udah pasti di condemn. When you do good, condemnation bilang not enough. Jadi it's always demanding condemnation ini. Ini melumpuhkan sekali. That's why this Roma 8 ayat 1, this is so powerful. Sampai Tuhan bilang, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So we all are in Christ Jesus. Therefore, when we believe Tuhan sudah menyelesaikan semuanya, that's why no more condemnation. We just have to believe dia sudah menyelesaikan semuanya. Kita gak perlu melakukan apapun. Kita cuma percaya dan terima. That's the gospel. Kabar baik yang hampir tidak bisa dipercaya. That's why waktu kita sharing grace ke teman-teman kita, reaksinya, hah? Masa sih? Udah diampuni semua? Enak banget. Gak mungkin lah. Unbelievable. That's gospel. Kabar baik yang hampir tidak bisa dipercaya. Too good to be true good news. But kita sudah di-reveal, sudah dibukain. So let's enjoy it dan saling ingetin. That's why setiap minggu di sini kita saling ingetin. Dari pulpit, ingetin. Putri fellowship, ingetin. Even in the hangout, kita juga saling ingetin. Amen. And kita move to Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kami membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita bukan budak lagi, but we are His beloved sons. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jadi roh perbudakan itu membuat kita takut. And only His perfect love can cast out fear.
when you believe His perfect love for you is perfect, is perfectly perfect, kamu tidak akan menjadi takut lagi. That's the solution. Nah, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kita ini anak Allah, men. Bukan anak hamba. Anak Allah. Ya Aba, ya Bapa. Itu translation-nya memang sengaja dibiarkan sesuai original text, karena ya Aba itu di bangsa Israel itu Aba, Aba itu seperti panggilan sayang, daddy, deket. Jadi bukan yang oh Tuhanku, oh Bapakku yang gimana-gimana, tapi adalah yang very intimate. Aba, Aba. Ya, Bro Fremi, kalau di Israel anak-anak kecilnya suka panggil-panggil gitu, Aba, Abi. Aba. Aba, Aba. Aba, Aba. Kalau di sini ya mungkin daddy, papi. Ini adalah panggilan sayang. Nah, mungkin kalau misalnya kita masih ngerasa, aduh, gue gak enak nih, masa manggil Tuhan daddy? Masa manggil pencipta langit dan bumi dan segala isinya, manggilnya daddy? Sok, sok mesra banget. Enggak loh sayang. Eh, sayang. Sorry. Sorry sayang. Ya, yeah, but saya sayang kalian semua. That's why preach the good news to you all. Amen. Ya. Yeah. Nah, kita lanjutin lagi. Jadi, oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa, ya Daddy. Kalau Reini panggil saya Daddy. And I love waktu sometimes dia kalau bangun tidur dia nyari masih setengah-setengah semi conscious gitu, dia suka manggil Daddy, Daddy. Nah, kalau saya lagi di luar tuh saya langsung masuk, yes, hello Ray, seneng banget. Nah, apakah my heart lebih tender dari Allah Bapa? Ya jelas enggak lah, kayak gini. 1000 times no. Tapi saya sayang kalian semua, that's the truth. Tapi maksudnya gini loh, kita gak perlu ngerasa canggung untuk manggil daddy kita, daddy. Because he is our daddy. And in the Bible juga jelas banget, kita sudah tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut. Tetapi kita telah menerima Roh yang menjadikan kita anak Allah. So, kalau misalnya ada suara-suara yang mengingatkan kamu, nah, tampang kayak gini anak Allah, wah perbuatan masih kayak gini anak Allah, that's from the devil. Itu sudah 1000% dari iblis. Oleh Roh itu kita berseru. Roh Kudus itu ada di dalam kita. The moment kita receive Christ, momen kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah ada. Dan Roh Kudus fungsinya adalah point us back to Jesus. Don't look at yourself, Edri. Don't look at yourself. Look at Jesus. How perfect He is, that's you. How beautiful He is, that's you. Jadi Tuhan Yesus ngelihat kita sekarang, dia gak ngelihat kita yang bobrok. Tapi dia lihat Yesus as us. Kita sebagai Yesus, Yesus sebagai kita. So, aman. Don't worry. Status kita, anak Allah. The beloved ones. That's why nama gereja ini, God's Beloved Church. Adalah tempat anak-anaknya Allah berkumpul. Yang kita bisa manggil Daddy. 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 Dan saya bersyukur banget. Saya bisa dapat revelation about Daddy. Karena my background, my family background, saya bukan tipe yang dekat banget sama my almarhum papa saya. Saya panggilnya papa, tetap papa. Tapi nggak ada close relationship yang seperti yang Tuhan ceritain gitu loh. So, I thank God loh, hari ini saya bisa share ke orang about daddy's love. Huh? Fedri, share about daddy's love, lucu banget. Karena saya, jadi one thing yang saya pengen bilang, it's not based on us.
based on him. That's the good news. Untung berdasarkan kebaikan dia, bukan perbuatan kita lagi. Jadi waktu dia bilang, you are my beloved children, then we are. Tapi kita kan, kita sendiri yang suka ngerasa, aduh Tuhan, kayaknya gue belum pantas deh. Oh kemarin gue kayaknya habis ngelakuin ini, maybe I have lost my status. No, your identity is beloved and gak bisa diambil oleh apapun, oleh siapapun, oleh peraturan manapun. No. Roma 8 ayat terakhir, gak usah dibuka, itu menceritakan tentang bagaimana kita enggak bisa dipisahkan. Lagunya Jesus Culture yang kita sering nyanyiin apa? Unstoppable love. No sin, no shame, no past, no pain, no high, no deep, no apa lagi? No fear, no death can separate us from his love. Wow, I believe lagu itu ditulis based on dia merenungkan Roma 8 ayat terakhir itu. Unstoppable love. Unstoppable love. Cuman kita sering merasa seolah-olah kasihnya Tuhan bisa di stop. Which is, that's wrong. Nobody, even God himself yang bisa menyetop kasihnya itu, dia pilih, dia release it lavishly. Amen. Jadi kalau si Remy nanti semakin bertumbuh, saya maunya dia terus dekat sama saya. Daddy, manjat-manjat lah apalah di mobil apa segala macam di rumah. Saya maunya seperti itu. Saya enggak mau tiba-tiba dia jadi takut sama saya. Misalnya lagi jalan sama saya tiba-tiba atau lagi sehari-hari sama saya dia, Bapak Fedri Ritson, bolehkah saya bikin appointment untuk berbicara dengan Bapak? Terus saya jawabnya, coba kontak sekretaris saya. Kurang ajar banget. No, I don't want that to happen. Karena dia my beloved daughter. Nah, sekali lagi pertanyaan saya, emang saya lebih tender heart dari Tuhan kita? Enggak kan? Sama juga, Tuhan juga gak mau kita semakin grow and then kita jadi jauh sama dia and then kita jadi kaku sama dia. No, 1000 times no. Dia mau kita terus depend, totally depend on him. And then ada satu revelation yang saya dan istri saya terima, dahsyat banget. Jadi waktu si Ray lahir, kita di rumah sakit berdua malam-malam gitu, kita ngerasa, oh my God, this is it ya. Jadi begitu bayinya lahir nih udah gak stop nih. Kalau misalnya kita beli barang, gak suka, balikin lah Beb, gak usah, jual lah atau apa. Ini gak bisa. Ini udah that moment dia lahir 15 Juni. Oh my God, kita udah, gimana ya Beb ya? Pokoknya by wisdom and favor aja lah Beb. Aduh Tuhan tolong gini. Lumayan berat waktu itu kita ngerasa, aduh. Gimana ya, how to raise up a child? Okay, I know you are good loh, tapi gimana ini? Terus istri saya dapatnya gini. Jadi waktu kita ngerasa, oh my God, sekarang we are parents. Sekarang kita udah jadi orang tua ini. We have to behave sebagai orang tua. Come on, orang tua. Tapi kenapa sebutannya orang tua ya? Parents aja deh, parents. Jadi we have to behave like a parent. Tapi Tuhan ingetin dia. Kurang lebih ginilah bahasanya. Dear Lily, walaupun kamu sudah menjadi ibunya Reni, kamu sudah menjadi seorang mami, you are still my beloved child. Oh, itu something banget. Itu malam itu tiba-tiba kayak the spirit of God itu so real. So alive. Bayangin kita lagi istilahnya mau let the condemnation taking us semakin down. Lu udah jadi orang tua nih, you have to do like this, you have to do this, you have to do that, you have to do this, you have to do that. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, Li, you are still my beloved child. Kamu tetap anak saya walaupun kamu sudah menjadi ibunya Reni.
the same thing for me juga. I am still the beloved child. I am still the beloved son of God. Even saya sudah punya anak. So for all of us, not depend on your parents' status. Khususnya untuk bapak-bapak. Ketika kita sudah menjadi anak daddy, kita masih anaknya daddy. Ketika kita sudah punya anak, kita tetap adalah anaknya dia. Bukan cuma anak biasa lagi, anak kesayangan dia. Anak kesayangan dia apa? Get the special privilege. Satu contoh nih about privilege. Jas saya nih keren nggak? Ini yang bikin my mom. She is a very talented tailor, ya kan? She is a very talented tailor. Kalau di Batam kan saya asal dari Batam. Kalau kalian ke Batam kalian tanya Happy Sister, itu semua orang tahu. Dari orang tinggi sampai orang rendah semua tahu. Nah, tapi dia nggak bikinin jas untuk orang lain. Just for her children. So waktu saya pakai, nggak bisa lihat jas yang lain yang ada label Happy Sister itu nggak ada. Special for her beloved children. Saya, adik saya, kakak saya ada jas. Tapi buat orang lain orang suka minta-minta, ayolah Bu Happy, tolonglah bikininlah ini. Oh sorry, enggak. Itu special favor untuk anak-anaknya. That's my mom. Apalagi Tuhan, man. Woo! Gile. Maksudnya keren banget Tuhan kita. Tuhan kita jauh lebih keren, jauh lebih dahsyat. Lu minta apa, dia kaliin 1 juta kali lipat yang jauh lebih baik dia kasih ke lu, and then dia bilang enjoy it. That's our God. Woo! He gives with style, man. Amen. Dan jadi kita sama-sama belajar terus menikmati status anak. Jangan di cancel, jangan dihilangin. Ini daddy's beloved daughter ini. Jadi kita sama-sama terus menikmati sebagai anaknya dia. Jangan menghilangkan status itu. Jangan percaya kalau orang bilang, loh gak bisa dong, masa kamu anggap Tuhan itu daddy kamu. It's written in the Bible. Dan kita bukan ambil Bible yang dari sembarang tempat. That's the Bible, that's the word of God. Holy Spirit sengaja gak mau ganti terjemahannya jadi ya Bapa, ya Bapa. Dia sengaja, ya Abba, ya Bapa. Supaya kita tahu, itu is about daddy. Daddy. Ya Rey? Daddy. Nah, terus, nah tadi kan Benjamin ini tidak mengusir orang-orang Yebus di Yerusalem. Nah, do you know siapa yang mengusir orang-orang Yebus dari Yerusalem? To kick out the condemnation is David. It takes the beloved one to kick out the condemnation. When you know you are his beloved, semakin lu mengingatkan dirimu kau adalah anak yang dikasihi dia, condemnation rontok. Don't try to in Jesus name saya condemn the condemnation, in Jesus name I pray condemnation mati, semakin conscious di condemnation. No, kalian, kita sama-sama belajar semakin conscious, semakin menyadari, oh I am the beloved one. Woo! Dari gereja mana? God's beloved church. Wah. Your identity? The beloved ones. Your job desk? Ya, nanti itu safe untuk di belakang ya. Nah, jadi kita buka di 2 Samuel 5 ayat 6-8. Lalu raja dengan orang-orangnya, ini maksudnya Daud ya.
Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus. Yebus itu tipologi dari condemnation, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Next. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Next. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait Allah. Orang-orang timpang dan orang-orang buta, itu maksudnya orang-orang Yebus itu. Jadi the condemnation itu bisa membuat kamu buta dan timpang, gak bisa jalan. You cannot see God's goodness when you under condemnation terus menerus. Kita gak bisa melihat kebaikan Tuhan. Feel condemned. Kita gak bisa melihat kebaikannya Tuhan. Kita gak bisa berjalan di dalam kebaikannya Tuhan. Kita menjadi timpang, terseok-seok karena condemnation itu. Nah, jadi di sini kurang details. Ada lagi di 1 Tawarik 11 ayat 6. Itu lebih details. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab, anak Zeruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Jadi, kalau yang tadi kita lihat, masuk melalui saluran air. Kalau bahasa Inggris, water shaft. Jadi saluran air yang menuju ke Yerusalem. It's speaking about the spirit of sonship. Kenapa the spirit of sonship? Jadi di sini kan kita lihat water itu kan tipologi dari spirit. Nah, yang masuk adalah Yoab. Yoab artinya Jehovah is daddy. Joab. Kalau bahasa Inggris Joab ya. Joab. Jo itu Yehovah, Ab itu Abba, daddy. Jehovah is daddy. So when Jehovah is daddy masuk melalui saluran air itu, it speaks about the spirit of sonship. The spirit of sonship yang membuat kita bisa manggil daddy. Daddy. Nah, waktu Pastor Lita khotbah kan dia sharing about groaning. Waktu kita udah enggak tahu harus berdoa seperti apa lagi, bahasa roh juga udah lemes banget, enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita bisa groan. Apalagi kalau kalian groannya Daddy. 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 Kalau si Ray, dia kadang main di kamar, dia jatuh. Boop! Daddy! Gue langsung masuk. Pasti langsung masuk. Lagi ada kerjaan apapun, pasti langsung tinggalin. Because she is my beloved daughter. So, begitu juga waktu kita sama daddy kita. Call upon him. He is your daddy. Dia bukan Tuhan yang formal, yang kaku, yang gimana. No, he is your daddy. Receive this revelation. Daddy God is your daddy. Daddy God adalah daddy-mu. Daddy-mu. Jangan compare dengan daddy-mu yang ada di bumi. No, don't look at it. But see him as a loving God. Daddy God yang begitu mengasihi kita. Dan John 3:16. For God so love the world that he gave his only begotten son. Untung gak dibalik loh. For the world so love God, so he gave his only begotten son. Kalau gitu berarti syaratnya adalah, wah, kita harus mengasihi Tuhan dulu supaya Tuhan mau mengorbankan Tuhan Yesusnya. Praise God. John 3:16. For God so love the world. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal untuk kita, supaya kita gak binasa dan memperoleh hidup yang kekal.
kalau misalnya dibalik, wah repot. Kita harus berusaha mengasihi Allah dulu, baru kita bisa terima blessings-nya. No. That's not our God. Tuhan kita gak seperti itu. And somehow, maybe dulu kita suka berpikiran seperti itu. We have to do something to achieve God's goodness. Oh, kita buka celah ini, buka celah itu. Dulu saya parah banget. Saya terima Tuhan, and then saya gak tahu istilahnya buku apa yang bagus atau apa. Saya tinggal di Batam, cuman saya gak pernah dengar Joseph Prince. Saya taunya, ya maksudnya gereja-gereja besar yang lain. And saya baca buku. Saya baca buku mengenai pelepasan. Wah, itu kan hot item banget. Roh-roh jahat, dunia roh apa, itu demen banget. Saya baca. Wah, bahaya banget. Gila, ini iblis jago banget. Jadi setelah baca buku gitu, saya malah ngerasa, wow, iblis jago banget, man. Saya jadi lupa sama Tuhan yang saya receive itu gitu loh. Wah, buka celah ini, buka celah itu. Punya baju Bali, gunting dalam nama Yesus. Punya ini. Maksudnya kalau masih ada yang melakukan itu, please stop it in Jesus' name. Itu gak ada kuasanya. Daddy kita kuasanya jauh lebih besar. Saya parah banget loh. Sampai jaket keponakan saya yang Mickey Mouse saya gunting. In Jesus' name, ini pencuri berkat. Pot bunga, ada gambar dragons and phoenix punya my mom, hancurin. Dang, dang, dang. Very proud. My mom said, emang gak bisa didoain aja? Mau berkat atau mau kutuk? Wow, parah banget Tuhan. Mungkin, maksudnya untung Tuhan punya abundant grace-nya itu found me. Kalau enggak parah banget, man. Oh, terus apa lagi? Parah banget lah. Ada lukisan apa? Bakar. Ada meja yang dulu pernah dipakai buat sembahyang, bakar. Terus, wah, ada kelihatan apinya, ada gambar-gambar dewi apa. Hobi banget, demen banget ngejar-ngejar gituan. Sampai nyari-nyari pendeta yang istilahnya satu aliran. Waktu dia datang ke rumah, kamar ini kotor sekali, kamar saya. Terus, ah kotor, oke lah, ya oke, didoain bisa, nggak mungkin kamarnya dibakar kan. Terus lewat kamar adik saya, wah ini kamu lihat dia diam-diam gini ya, dia sering berdoa loh, wah. Oke, okay. Bakar ini, bakar itu, hobi banget. Itu karena gue nggak tahu daddy gue siapa. Gue tuh kayak anak yatim piatu. Gue nggak tahu gue anak siapa. Yang gue tahu KTP gue Kristen. But I don't know who I am. Untung the grace of God found me. In every situation yang kalian ngalamin, mau separah apapun, tangan Tuhan tuh jauh lebih besar, jauh lebih kuat, jauh lebih dahsyat daripada yang kita bisa pikirkan, bayangkan. Jangan berusaha memahami Tuhan ya, gila nanti. Karena otak kita memang gak diciptakan untuk memahami Tuhan. To understand God, come on lah, stop it. Don't try to understand God. You can try to enjoy Him, experience Him, like grace. Grace gak bisa dimengerti. Grace, siapa yang bisa menjelaskan grace? Siapa yang bisa bilang, wah, saya udah perfect mengenai grace. I know grace 1000%. No. Because grace is a person. His name is Jesus. He died for you and me. Dia bangkit, dia telah memberikan segala yang terbaik untuk kita. Amen. Nah, terus tadi sampai di mana? Nah, lalu Yoab anak Zeruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Joab melalui saluran air. That's the typology of the spirit of sonship. Itu yang hari ini kita pelajari sama-sama. The spirit of sonship. Call your daddy, daddy. Kalau misalnya gak mau daddy, gak apa-apa, terserah. Yang menurut kalian, that's a panggilan sayang. Dear daddy, oh daddy. You will see the result. Kalian akan ngerasain beda waktu kita belum dapat revelation about we are His beloved children.
Mungkin kita semua sudah sering dengar, oh I am beloved, beloved. Bahkan mungkin ada yang sudah hafal, God's beloved church adalah rumah bla bla bla. Saya aja rumah apa. But today kita belajar sama-sama. We are His beloved children. Tidak ada apapun, nah ini ditampilin. God's beloved church adalah rumah di mana anak-anak Allah mengalami kasih, kemerdekaan, damai sejahtera sebagai satu keluarga. Di dalam Kristus, jangan lupa, di dalam Kristusnya itu paling penting. Kalau nggak ada Kristus, kita sia-sia main di sini. Ngapain ngumpul-ngumpul di sini, mendingan tidur. But because of Christ. Nah, terus balik lagi kayak tadi. Lalu Yoab, anak Zeruya. Anak Zeruya, secara spesifik ditulis di situ. Karena nggak setiap kali anaknya siapa ditulis. Anaknya siapa ditulis. Tapi di sini secara spesifik ditulis. Anak Zeruya. Yoab adalah anak Zeruya. Berarti Yoab adalah hasil dari Zeruya. Right? Deborah adalah hasil dari Cipingling dan Koarif. Hasil, right? Result. Nah, Yoab adalah anaknya Zeruya. Zeruya artinya ya di sana juga sama. Yahweh, Jehovah. Zeru Pierce. Zeruya artinya the pierced God. God yang di pierce. Jadi it's about Jesus. See the beauty of the all covenant words, maksudnya firman Tuhan yang begitu rich ya, anak Zeruya. Hasil dari Zeruya, hasil dari Tuhan yang di apa namanya pierce, dipakukan, wounded, pierce. Yesus yang menghasilkan the spirit of sonship. Karena Yesus waktu di atas kayu salib, pertama kali dia manggil ke dedinya dia. Selama ini dia cuman, selama waktu dia, Daddy, I give thanks. Daddy, waktu mau mukjizat apanya? Daddy, I give thanks. Lazarus bangkit. Daddy, I give thanks. Makanan berlimpah-limpah. Tapi waktu di atas kayu salib, dia bilang, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu pertama kali Yesus manggil Daddy, God, God. Oh God, oh God, why have you forsaken me? Kenapa engkau melupakan saya? Supaya hari ini kita bisa bilang, Daddy, Daddy, why have you so blessed me? Woo! Because Yesus yang sudah melakukan itu dengan perfect. His perfect finished work yang qualify us, bukan kita. Perbuatan baik kita aja dibilang seperti kain kotor. So, let's stop look at ourselves, but look at Jesus and His finished work. Amen? What a beautiful God we have. When you keep every day lu dengerin message-message yang reminding who we are, who He is. Dan yang terpenting waktu kalian tahu Allahmu itu siapa, waktu kalian tahu Daddy-mu itu siapa, kalian tahu kalian itu siapa. Saya selama bertahun-tahun mencari-cari jati diri, cekilah jati diri. Tapi maksudnya I was confused. Okay, I received Christ as a religion. I didn't have relationship, which is sayang banget kalau kita cuman terima agama. Receive Christ, your daddy God, as your daddy God. Enjoy it. Nah, jadi the Yoab anak Zeruya yang masuk melalui water shaft itu yang mengalahkan Yebus, itu maksudnya the spirit of sonship, the spirit of sonship yang adalah hasil dari the wounded God, itu yang mengalahkan condemnation. So remember, Yesus telah membayar harganya lebih dari lunas. Don't settle for less. God is a good God. And kemarin saya waktu lagi prepare the message, so what is the job desk of beloved? Mau tahu bingit? Bingit ya? Bisa tampilin logo kita?
God's beloved church. Nah, God's beloved church. What is the job desk of the beloved ones? Kalian tinggal pisahin be sama love-nya. Ngerti gak? Be loved. Jadi kalau bahasa Indonesia ya, dicintai. Job desk-nya cuman itu. Oh my God. Woo! Benjamin didn't do anything at all. Dia dicium, diberkati berlimpah-limpah, kasih 5 kali makanan lebih banyak, garment-nya 5 set, ya kan? Begitu dahsyat si Benjamin. Oke, makan. Thank you. Oke. Oh, 5 jas Armani. Oke. Dia cuma terima dan terima dan terima. Kita itu cuma tipologi loh. And now we are in the realm di mana Yesus sudah bangkit, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. And we are seated with Daddy God in Christ. So kalau kalian lupa semua preaching hari ini, kalian ingat job desk beloved adalah be love. That's the only job desk you have. Amen. Are you blessed? Masih ada lagi? Jadi ada satu closing ayat di ya ini, this one. Ini yang versi NKJV. Of Benjamin he said. Jadi backgroundnya adalah ini waktu Musa release the blessings ke 12 suku Israel. Oke? Of Benjamin he said. The beloved. Woo! Jadi waktu saya search, ini pertama kali kata beloved muncul di dalam Bible. Wow, beautiful banget. Jadi ini speaks specific about the beloved of the Lord. The beloved of the Lord shall dwell in safety by him. We dwell in safety by him, man. Woo! Daddy God yang make sure we dwell. Kita tinggal tenang dalam keamanan, protected by him. Dia yang shelters, who shelters him all the day long. Dia yang shelter Benjamin generation all day long. All day long. All day, all day long. And he shall dwell between his shoulders. Coba kita lihat yang the message. Ah, ini juga keren banget. Blessings yang dirilis ke Benjamin. Benjamin, titik dua. God's beloved. Ini mah untuk God's beloved church banget. God's beloved. Dilengkapin aja dah. God's beloved church. God's permanent residence. Permanent residence. Please tell me what is permanent. Permanent is permanent. Woo! Forever and never. Na 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 na. Encircled by God all day long. Within whom God is at home. Woo! Waktu saya baca ini, oh my God. Keren banget. God's beloved. God's permanent residence. Forever and ever he lives in you. Gak usah Daddy God dah. Sekarang Jokowi aja lah nginep di rumah kalian. Seneng gak? Oh, atau gak ada yang seneng sama dia? Oke. Barack Obama. Barack Obama datang ke Jakarta nginep di rumah kalian. Seneng dong. Because ya, dia adalah orang yang sangat berkuasa. Penting lah. Ini Daddy God. And we Benjamin generation do nothing. Dia jadikan kita his permanent residence. His spirit lives in us. And we are with him. Seated at the right hand of the Daddy God. Right hand. Ada papa, kalau Reni di sebelah right hand-nya saya, ada yang mau macam-macam, gak bisa. My strong hand istilahnya, my right hand. Kita di right hand-nya Daddy. Daddy gak protect kita with his left hand, which is no weakness in God. Tuhan gak, di dalam Tuhan tidak ada yang lemah. Tapi dia
kasih ilustrasi seperti ini supaya kita bisa cerna, otak kita terlalu cetek. Nah, sekali lagi, don't try to understand God, tapi enjoy Him. Karena you try to understand God, apalagi cari secara scientific proven bla bla bla, God is there, God is not there. Let me tell you ya, science itu masih, aduh, di bawah banget. Tuhan udah di atas banget. Tapi dulu saya punya pemikiran seolah-olah Tuhan adalah something yang kuno. Seolah-olah Tuhan tuh dia hidup di zaman dulu seolah-olah. Padahal dia out of time. Waktu saya nonton Interstellar, wuh, five dimension. Dia bisa ke waktu anaknya lagi di kamar itu, dia bisa kemana. Itu baru five dimensions. Nonton kan Interstellar, udah film lama kan. Bayangin Tuhan. Itu cuma film Hollywood yang imajinasinya terbatas. Sedangkan our daddy God out of this world. Jauh lebih dahsyat. Dan dia sayang sama kalian, itu yang paling penting. Kalau dia dahsyat dan gak sayang sama kalian, ngeri banget. Dia sayang sama kalian, karena apa? Yesus is our identity. Amen. And ada satu versi lagi ya, kalau salah, NIV ya. Last and we'll close. About Benjamin, he said. Wah, beloved memang dahsyat banget. Let the beloved of the Lord rest secure in Him. For He shields him all day long. And the one the Lord loves rests between His shoulders. Asik banget ini gambarannya. Dulu teman saya pernah bikin lagu, You carry me with the love on your shoulders. Cuman dia udah gak pernah datang, kita juga gak pernah nyanyiin lagi. But it's a very good song. But it's a very good song. Maksudnya kalau lagu itu untuk ayat ini cocok banget. You carry me with the love on your shoulders. Dulu kita masih di FX, mungkin teman-teman ada. Tapi kebanyakan teman-teman dulu gak di FX ya, sorry. Okay, jadi let the beloved of the Lord rest secure in Him. Jadi kita, diulangin lagi di sini NIV, the beloved of the Lord, kita semua rest secure, istirahat, tinggal tenang, secure di dalam Dia, tenang. Daddy God yang protect. When Daddy God said He love you, He love you. He prove it. Dia sudah membuktikan. Yesus tergantung. Yesus bukan suatu kayalan fiksi. No. So whatever your situation. Mungkin kelihatannya nggak praktikal. Huh? Okay, so I just meditate, I am His beloved one, and then my problems will be solved. Yes. That's the most practical, and then nggak ada side effect sama sekali. Yang side effect-nya apa? Kalian semakin diberkati, semakin dikejar-kejar sama berkat. And then, for He shields him all day long. Tuhan yang shields, protect, shields. Bukan, kita istirahat. And then dia yang jagain, dia yang shields all day long. Nah, and the one the Lord loves, berarti kita-kita ini nih yang dikasih oleh Tuhan, rest between His shoulders. Ini cuman orang yang punya hubungan dekat yang bisa melakukan ini. Nggak mungkin Mas Eko saya digendong di sini, rest on my shoulders. Nggak mungkin kan, kalian gendongin aja nggak masuk. Iya nggak sih? Kalian tahu Mas Eko kan, OB kita. Gak mungkin orang yang gak deket bisa rest on your shoulders. Nah, saya punya foto, ada gak? Gak ada ya? Tadi saya email, di email coba. Biar gambaran. Biar kalau ada yang nggak tahu maksudnya rest on His shoulders, biar ada gambaran. Can we do it? Bisa. Bisa ya. Okay, aku undang tim worship, kita will close. Are you blessed? Amin. I'm blessed. Amin.
Tolong tepuk tangan bukan untuk saya kok, buat Yesus, amen. Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ya, sambil disiapin. Thank you, Jesus. I want to worship you, Lord. Worship you, Daddy. What a good God you are. Thank you, Jesus. Just close your eyes. Tutup matamu. See your Daddy. See your Daddy, God. Lihat Daddy. Abba, Bapa. Abba, Daddy. Abba, Daddy. I'm here. I'm here. I'm here. Thank you, Daddy. Dan mungkin kalau ada saudara-saudara yang belum pernah terima Kristus, kalian mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kalian dalam hidup kalian, dan kalian sebagai Benjamin generation, the generation that He loves, He died for, Dia mati untuk kita. Kalau mungkin engkau yang nonton this sermon, kalau engkau mau terima Tuhan Yesus, open up your heart. God is a very simple God. Ikutin doa saya. Thank you, Daddy God, for you love me so much. Terima kasih, Daddy God, Allah Bapa yang baik, yang mengasihiku. Pada hari ini, aku mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya dalam hidupku, yang telah mati untuk dosa-dosaku dan bangkit kembali membawa kemenangan. Aku bukan orang berdosa lagi. Aku adalah anak kesayangan-Mu. Aku telah dibebaskan oleh darah Yesus yang sempurna. Segala kutuk telah diputuskan. Segala berkat telah menjadi bagianku. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Aku adalah anak-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Thank you, Jesus. This is a picture of resting on Dad's shoulder. Coba kalian bayangin kalian jadi anak kecil yang duduk di bahu Daddy God. Close your eyes. See that He loves you. Waktu Dia menggendong kau di atas, Dia cuma katakan, "Don't worry, my son. I will carry you. Enjoy me. Enjoy me. That's the best thing you can do. Enjoy me. I'm your daddy. I'm your daddy. Give it to me. Akulah daddy-mu. Jangan tanggung masalahmu sendiri." Boleh undang kita sama-sama bangkit berdiri. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Daddy. We rest on your shoulders. We are your beloved generation. No more striving. Benjamin generation. Tidak perlu melakukan apapun. Just believe it and receive it. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Thank you, Daddy God. Lift up your hands. Thank you, Daddy God. Oh Lord, oh Daddy, oh Daddy. You have given us life, and life more abundantly. Bukan hanya hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Mungkin kau punya pengalaman buruk. Let God take it. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan itu. Kewajiban kita hanya panggil Dia Daddy.
Daddy, Daddy, I cannot do anything. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. That's the best thing you can do. Just receive my love. Enjoy my love. Enjoy His love. Enjoy God's love. Oh, Daddy, 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 we are your beloved ones. Daddy, Daddy. Of your perfect finished work, we are your beloved children, Lord. Your God, beloved children, rest on your shoulders, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, Daddy. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Today we lift up our hands, Daddy. Waktu kami mengangkat tangan, ini tanda kami berserah. Saudara-saudara, Daddy God is your Daddy. Nobody, nothing can stop His love for you. Tidak ada apapun, siapapun yang bisa menghentikan kasihnya. No, nothing. Dia telah mengasihi engkau, dan Yesus telah mati untuk engkau. Kau hanya perlu terima dan menikmati. Thank you, Jesus. We are so amazed by you, Lord. Amazed by you, Lord. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Yes, Lord, we are amazed. I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Lord, I'm amazed. Sing it, church. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Lord, I'm amazed. Lord, I'm amazed by you. You are amazed. Yes, see His perfect love. Oh, Jesus. Lord, I'm amazed. Woo! By you. Lord, I'm amazed. By you. How you love me. So how deep, how wide, how is saying to you, Lord, I'm
amaze you, you with my love. Yes, I will amaze you. Aku akan membuat engkau terkagum-kagum. Tuhan sendiri yang akan membuat kita terkagum-kagum dengan cintanya. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, I'm amazed. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. By you. Yes, Lord. Lord, I'm amazed. Yes, Jesus. By you. Thank you, Jesus. How you love me. Mungkin ada saudara-saudara yang you feel kamu gak bisa intim punya close relationship with God. If that's your struggling, you can raise up your hands. I want to pray for you. It's okay. If you just want to receive this prayer, just receive it. Thank you, Daddy God. Today, kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami di sini ya Tuhan. Ya mungkin karena backgroundnya atau apapun wrong belief ya Tuhan, gak bisa punya close relationship with you. You set them free. Kau yang telah melepaskan mereka dari segala ikatan-ikatan ya Tuhan. Dan seperti janjimu ya Tuhan, Kau yang akan membuat mereka terkagum-kagum dengan cintamu. Because your goodness and your mercy yang lead us to repentance. Kebaikan Tuhan dan pengampunannya yang menuntun kita pada pertobatan. We metanoia. We change our mind to Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for today. You keep speaking with your love language. Kau yang terus berbicara ya Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari angkat tangan. Kita mau close a Sunday party. Thank you, Jesus. Terima kasih, Daddy God. Thank you for today's good food, ya Tuhan. Thank you for your confirmation, ya Tuhan. Terima kasih untuk konfirmasimu. Amen, Jesus. Untuk kasihmu, ya Tuhan, pada hari ini, ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami adalah anak-anak kesayanganmu, ya Tuhan. Dan roh perbudakan itu sudah tidak ada lagi. You all have been set free because Jesus yang telah melakukan itu semuanya dengan sempurna. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Tuhan menyinari wajah-Mu dengan kasih karunia-Nya. Dia menghadapkan wajah-Nya kepada Engkau. Dia mencurahkan segala isi hatinya. Dia mencurahkan segala kebaikannya yang menuntun kau mengagumi dia. Thank you, Jesus. We release the blessings. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Kasih karuniamu yang mengejar-ngejar kami, ya Tuhan. Kami terima semua berkat itu. Yang sudah terima berkat, katakan amin. God bless you. Have a great Sunday.